YouTube, kembali lagi ke channel YouTube BPK Rati TV. Kali ini kita udah sama Bos King lagi. Bos King. Kita akan melakukan apa kok? Kita akan masukkan bukan ujinya, termasuk ujinya ini dan eksperimen ini kita. Kan kemarin kita udah melakukan kuntilanak ya kok ya. Sekarang kita akan melakukan ini loh guys. Ini kemarin kan Mbak Wo, Mbak No, sekarang namanya Mbak Wo Mas, itu Mas Niko. Sekarang namanya Mbak No. Ini kita akan melakukan eksperimen nih guys. Apakah barengan ini yang katanya Mas Niko udah diisi, apakah bisa bergerak? Jadi kita simak video aja kalian, oke? Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya, oke guys? Oh, ini pegangin kok. Ya, kita akan melakukan di sini loh, ini loh. Korek. Ini loh, di rumah kosong ini guys. Kita akan melakukan eksperimen lagi di rumah kosong ini, ya kok ya? Oke, jadi jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan prepare nih, oke guys? Ayo, kita simak video ini sampai habis. Dinding. Oke, jadi ini dia tempatnya. Tempat kita akan melakukan eksperimen bersama Mbah No, barongan baru kita. Ini kita taruh dulu lilin-lilinnya. Mas Bocil, sini Cil. Kita nyalain dulu Cil, lilin-lilinnya Cil. Kita nyalain dulu. Agak gelap. Emang kita bikin agak gelap biar kalian takut. Ya, kita buat sini. Kok mana kok? Lilinmu kok? Ini bus game udah bikin tempatnya ya guys. Nah, kita masuk dulu guys. Kita bikin lilin-lilinnya tadi nih. Ini koreknya, korekin. Ini koreknya. Gak kelihatan kok nanti. Bus. Aduh, lilinnya mati. Ini kita pakai lilin yang pertama. Ayo hidupin lilinnya semua biar nggak gelap. Ayo kita hidupin lilinnya dulu. Ini rumah yang sering kita bikin konten. Berapa kali kita bikin konten di sini, gerda pati bergerak sendiri itu juga terjadi di sini guys. Terus kemarin kuntilanak itu juga terjadi di sini ya kok ya. Jadi ini bisa dibilang temannya cukup mengerikan guys, karena emang bener-bener ini tuh belum pernah dipakai guys rumahnya. Dari zaman dulu tuh belum pernah dipakai. Jangan di situ nanti kena Mbah No. Mana sini ya? Di dua tempat sih, dua sisi. Kita taruh dulu ke sini guys, ini guys. Ternyata pakai action cam nggak kelihatan guys. Jadi aku pindah lagi pakai indie cam. Kita taruh sini guys. Kok Mbah Wo, tapi Mbah No nya masukin sini. Ini dia. Harus ini kita guys. Masukin dulu. Biar aman bro. Ini kayaknya di depan saja deh. Di depan aja. Numplek segani. Oke, ini dia. Kita akan melakukan eksperimen di sini sama Bos Bocil. Apakah barongan ini dapat bergerak sendiri atau tidak? Jadi kita simak aja video ini, oke? Oke guys, kita persiapan dulu guys, kita nyalain dulu tukonya guys. Tukonya nyalain loh, tukonya. Nih, pelan-pelan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Serem banget guys. Baunya udah ini guys. Oh iya, kita juga harus masukin ini kok di dalam mulutnya Mbah No. Aduh, masukin kok. Mbah Wo itu namanya Mas Niko ternyata. Baru di Wo nya tuh Mbah Wo itu. Jadi karena ini pindah tangan jadi namanya aku ganti jadi Mbah Wo. Mbah No. Ini guys, kita masukin situ guys. Beberapa bunganya guys. Ini kembang cicak guys. Cicak.
Itu kembang kenongnya udah masuk di pojok ini deh ya. Kok serem? Oh iya. Udah. Aduh, mungkin. Kita mungkin setelah ini melakukan itu ya, Bu ya. Di puncak acaranya ya, Bu ya. Kita melakukan eksperimen tentang barang ini, guys. Bergerak sendiri atau tidak. Jadi aku mau ambil tripod dulu buat kalian nontonnya. Oke, guys. Aku ambil tripod sama atur kamera, karena kamera ini akan aku tinggal beberapa saat biar kita tahu apa yang terjadi. Kita udah nyalain dupo ini, nanti mungkin kita nyalain lagi duponya baru apa buat oh ini guys, tuh ini baru main asli lanjut ke diri ini guys. Oke kok, siap ya kok ya? Siap. Oke, tantang guys. Ini kita nyalakan dulu, belinya mati satu guys. Tuh ini saking nggak pernah dipakainya itu rumahnya tuh jadi kotor banget. Kalian tahu lah ya, rumah yang nggak pernah dipakai tuh auranya beda ya, Bu ya. Beda, sumuk guys di sini. Sumuk. Padahal ini baru sebentar. Auranya panas. Ini kok ini dong? Pakai ini lah. Tidak. Udah. Kita udah ngasih bunga di mulutnya Mbah Nong tuh. Jadi sekarang kita melakukan eksperimen di puncak acara. Oke? Bentar, sebentar kita masih sini guys. Astaga, suara apa itu? Ada yang? Bah. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, oke? Okay? Kita prepare dulu, guys. Siap-siap. Oke, guys, jadi ini kita sama bos bocil. Aduh, lilinya kita matiin guys. Karena lilinya tuh boros ya, Bu ya. Kita hidupin aja. Cekis. Nah, bisa dong? Bisa lah. Pakai itu bisa. Nah, kita nyalain dulu satu-satu. Kok mati kok? Piye? Aku nyalur. Satu udah nyala tuh. Sudah nyala semua. Yang ini belum, Dek. Enggak menyala. Kita sih. Ya. Jadi kita langsung aja guys mulai untuk video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment dan subscribe-nya ya. Ini kita atur dulu guys. Ayo kok, kita keluar dulu kok. Kita taruh kameranya dulu. Sama Riko keluar dulu ya. Oke. Thank you.
lo guys. Buat caca gini lo. Kita ini tadi menunggu sekitaran berapa menit ya? Gak sampai lama ya? Kita iya. Tinggal pulang tadi berapa? Ya setengah jaman. Tadi ada yang ketinggalan. Setengah jaman. Kita emang sengaja tinggal pulang juga karena ngambil juga itu tripod yang satunya ternyata nggak bisa sama-sama nggak bisa ditekuk ke belakang. Duh, ini kameranya ngeblur terus ini. Eh kita review dulu ini kenapa kok posisinya berubah ya. Pertama lagi seperti ini dan seperti ini. Kalian kalau nggak percaya kita tinggalnya terlalu lama banget nih, lilinnya sampai habis ya kok ya. Sampai habis, tadi itu lilin baru udah tinggal segitu nih, dupo-nya udah juga yang pendek ini tinggal pendek. Oke guys, kalian yang melihat video ini di pertama kali jadi kalian bisa mengetahui lebih awal karena aku mau taunya hanya lewat pas editing nanti ya, jadi aku nggak tahu apa yang ada terjadi di sini. Mungkin kalian bisa jelasin ya di kolom komentar mau percaya atau tidak. Tapi itulah yang kalian tonton. Silahkan kalian nilai sendiri. Kita ini menggunakan dupo kawi beneran, kembang kenongo, sama ada kambojanya ya, ya. Kita lakukan lilin. Sama ini berarti kalau misalnya bergerak berarti Mas Niko berhasil dan beneran memang ini Mbah Noah ada isinya, ada penunggunya, ada kodamnya. Oke, jadi cukup sekian video ini. Kita mau pulang dulu. Timo sudah melihat video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Kalian boleh percaya atau tidak, silahkan nilai sendiri di kolom komentar. Ya, Bu ya. See you next time.